Masyarakat diingatkan untuk tidak terpengaruh dengan kandungan berita dari media sosial, terutamanya daripada pihak parti pembangkang. Naib Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Masiong Banah, menekankan perlunya memastikan kesahihan berita sebelum disebarkan kerana banyak berita direka oleh pihak tidak bertanggungjawab. Masiong berkata, media sosial disalahgunakan sebagai senjata halus oleh pihak pembangkang untuk menyerang pemimpin kerajaan. Fitnah merupakan senjata paling tajam yang digunakan untuk melemahkan organisasi. Masiong turut mengingatkan golongan muda agar tidak menyebarkan fitnah atau memeriksa fakta sebelum dikongsi di media sosial. Hajiji, alam panah.